Selamat malam pemirsa, inilah Hedan News pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Gunung Marapi, Sumatera Barat kembali meletus pada Sabtu sore. Gunung menyemburkan material abu vulkanik setinggi 1000 meter dan diiringi dentuman keras. Gunung yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat semburkan abu vulkanik berwarna kelabu sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat. Tugas Tim Penanggulangan Mitigasi Bencana Erupsi atau PFMBG Aziz Yuliawan mengatakan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dari permukaan kawah dengan intensitas sedang hingga tebal. Demikian, erupsi ini terekam dengan amplitudo maksimum 4,7 mm dengan durasi letusan 1 menit 30 detik. Akibatnya sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar diguyur hujan abu. Meski berstatus level 2 atau waspada, Aziz mengatakan Gunung Marapi masih berbahaya untuk menjadi tujuan pendakian. Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekat hingga radius 3 km dari kawah. Pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat, dengan kolom erupsi setinggi 1000 meter atau 1 km dan arah abu condong ke arah barat daya. Gunung masih status waspada atau level 2 dengan rekomendasi bagi wisatawan, khususnya para pendaki dan masyarakat, tidak boleh mendekati puncak kawah Gunung Marapi sejauh 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.